yang pastinya butuh yang namanya cinta gitu. Walaupun kita sudah putus cinta, jangan sampai menghilangkan cinta yang di hati kita gitu. Asik. Kalau kita putus cinta terus cintanya itu di hati kita itu hilang, maka kita malas mengembangkan baik Allah. Jangan terpaku sama satu orang yang menyakitimu, karena Allah sudah menyiapkan yang baru bagimu. Benar. Setiap ada bunga yang layu, akan ada pucuk mawar lagi yang akan mekar. Ku ingin saat ini engkau. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kosannya Bang Rijaldi. Saya mau kuliah intensif sekarang, jadi masuknya di pusat dan menunggu teman-teman masih belum pada datang. Padahal sudah jam 2 lewat 5 menit ya. Jadi saya istirahat di kosannya Bang Rijaldi dulu. Wadaw. Gede gue dong. Ini bos Q ini, bos Q. Iya. Q. Raja Pelnya Kreksan ini. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya, oke? Okay? Tanya sih mau vlog tapi ini agak niat sih. Tak niat. Nih situasinya nih. Mantap kan? Oke okay, guys, pokoknya ceritanya Bang Rijaldi itu kadang menghibur, kadang juga bikin besar gitu kan. Banyak konten-konten baper, juga konten-konten lemper. Eta bang. Jangan lupa di subscribe. Bang Hafid, minta sarannya dong buat sobat-sobat ambiar seluruh Indonesia dan juga buat yang kaum-kaum patah hati itu, gimana nih untuk tetap semangat? Sarannya apa nih? Yang pastinya butuh yang namanya cinta gitu. Walaupun kita sudah putus cinta, jangan sampai menghilangkan cinta yang di hati kita gitu. Asik. Kalau kita putus cinta terus cintanya itu di hati kita itu hilang, maka kita malas mengembangkan baik gitu. Allah. Jangan terpaku sama satu orang yang menyakitimu, karena Allah sudah menyiapkan yang baru bagimu. Benar. Setiap ada bunga yang layu, akan ada pucuk mawar lagi yang akan mekar. Dengerin guys, setiap ada badai pasti ada pelangi di akhir cerita. Iya. Yeah. Yeah, jika kamu percaya apa namanya akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus percaya ada kebahagiaan di setelah perjuangan. Sio aduh, sabegini karena cinta. Sio aduh, sabegini karena saya. Ayo ngampus. Dal. Yang penting hayu, meluncur. Oke guys, kali ini saya akan kuliah bareng Hafizul Ahkam. Mungkin dia lagi ada di sini. Kita buat konten bareng dia. Jadi naikin kamu tuh? Stay kalem. Stay humble. Ya depan. Yuk. Depanan dulu tak tutup. Kok kamu youtuber kok ya? Youtuber kok. Ini teman-teman anu ambiar. Nang membet. Baca ambiar. Ambiar membet. Itu. Mara don jaren keren don. Itu sana kuliah hari ini gitu guys. Lagi nunggu dosen. Terkadang dosen itu PHP, memberi harapan palsu. Jadi suruh nunggu. Dan kalian tahu menunggu itu sebenarnya kegiatan yang sangat membosankan. Jadi kita bercanda ria bareng teman-teman. Setunggu sampai kau putus nona, kau takkan tergantikan. Cintaku nona, cuma aku saja dalam sapu hati, cuma aku saja sandi. Sio nona, walau kini kau masih dendam. Oke, Syafid, Ahkam udah kuliah, udah masuk di kelasnya biar dia belajar dulu. Jadi nanti pulangnya biar dia mampir ke kos lagi. Jadi sekarang saya juga mau kuliah juga. Karena jam 3 saya ada mata kuliah metode penelitian. Jadi mau ke kelas juga, dari kelas. So, dal. Teman-teman, dimanapun kalian berada, kuliah itu kalian
kita harus bersyukur karena kalian bisa kuliah. Di luar sana banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ingin sekali kuliah tapi tidak bisa kuliah. Jadi teman-teman semua, saya juga syukur-syukurlah kalau sudah bisa kuliah. Karena banyak teman-teman kita di luar sana yang ingin kuliah, sedangkan ada juga yang kerja dulu baru kuliah. Ada yang membutuhkan nggak ada biaya, dan sedangkan kita yang ada biaya masa mau main-main teman-teman. Jadi pesanku untuk kalian semua yang udah kuliah. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, 7, dan dong yang skripsi pun sekarang selesaikanlah skripsinya. Cobalah untuk lulus tepat waktu. Kasihan orang tua kalian sudah biayai, apalagi kalian yang dengan kuliah dengan biaya sendiri. Jadi jangan lupa klik subscribe, like, dan share-nya. Share sebanyak-banyaknya. Tetap dukung saya untuk buat konten-konten yang lebih bermanfaat, lebih menghibur, dan lebih bikin kalian semua bangga lagi. Biar agar saya tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat untuk tetap berjuang. Ya Pak, kuliahnya Mas. Astagfirullah. Kuliahnya begitu sangat memusingkan, soalnya enggak tahu bahasa Inggris, guys. Apa katanya? Adjektif apalah? Tahu. Bang. Itu udah pokoknya ada. Tapi ya ada ini. Ini selesai pulang kuliah, guys. Ini belum terlalu tahu apa saya. Oke guys, ya murah. Ini kamu sih acara, oleh SJ untuk berjuang. Kali ini kita rapat untuk membahas kegiatan RLSI. Ini kita rapat. Ini ketua panitia kita. Jadi saya setelah kuliah itu langsung rapat, guys. Mengulang dari tugas yang kemarin seperti perizinan dari aula, terus tempat dan kamar tidur, fasilitas-fasilitas yang memang perlu kita adakan gitu. Yang selalu setia ada kabari, kita tak akan berhenti malah dan berujung. Kita mau pulang ke kosan, guys. Sudah selesai kuliahnya, pulang langsung pulang, capek. Semua saya gemeter di sini. Kita malu ya. Yuk kita pulang aja, udah selesai. Semoga lelah hari ini menjadi lelah. Jadi itu aja vlognya hari ini bareng Hafizul Hakam. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Ambil aja apa pelajarannya kalian semua. Bagi yang udah kuliah, jangan lupa kuliah. Kasihan orang tuanya juga udah nafkain, udah biayain. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Orang tua kalian udah biayain hidup untuk kuliah kalian, kuliah yang benar. Terkhusus buat saya sendiri juga, kuliah yang benar. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya diselesaikan semua, dan jangan lupa untuk lulus tepat waktu. Ya, sudah tepat waktu. Amin. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Sampai jumpa. Oh, what's up? Ketemu lagi dengan kita. Dan ini udah pulang kuliah, jadi terus lanjut makan. Karena lapar, butuh tenaga. Berjuang melupakan atau menunggu harapan atau berpura-pura bahagia itu butuh tenaga. Jadi ntar lagi nunggu esnya lama banget bang, ya. Tapi saya lagi panas, jadi mesti pengen minum yang adem-adem dulu baru makan. Kalau panas yang berpanas nanti malah tambah panas. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Oke guys, mungkin ini adalah pertemuan terakhir. Terakhir. Ini udah mau pisah, mau gym dulu nih lagi. Biar tambah segini. See you again buat Rizal. Terima kasih buat pihak kamu udah masuk di vlognya Rafael Rizal. Terima kasih banyak. Ya, semoga bisa collect lagi. Siap. Yang bisa balik lagi, konten apa aja nanti. Oke, tunggu aja. Yang penting hayu, meluncur. Apa STM-nya ini? STM.
terus.